Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan video kali ini, gua bakal membahas tentang beberapa perbedaan antara alligator Florida dan spatula. Okay, teman-teman, seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara ikan alligator, tentu sekilas anatomi tubuhnya memiliki persamaan satu sama lainnya ya teman-teman. Tetapi sejatinya ikan alligator ini dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk dalam video kali ini, gua hanya membahas perbedaan antara jenis Florida dan spatula. Perbedaan yang pertama yang begitu mencolok yaitu dari bentuk moncong tubuhnya ya teman-teman. Untuk ikan alligator Florida, menurut gua di sini moncongnya agak sedikit lebih runcing ya teman-teman. Dalam artian moncong Florida ini agak sedikit mengerucut ke depan ya. Berbeda dengan ikan alligator spatula, untuk ukuran moncongnya menurut gua agak sedikit lebar dia. Dan untuk gambar lebih jelasnya bisa kalian lihat di foto ini. Perbedaan antara alligator spatula dan Florida. Lalu perbedaan yang selanjutnya terdapat pada basic warna tubuh ikan alligator itu sendiri. Yang pertama dari ikan alligator spatula, basicnya cenderung agak lebih gelap ya teman-teman. Berbeda dengan ikan alligator Florida, dia memiliki basic warna tubuh yang kurang lebih sedikit silver dan ada juga yang samar-samar berwarna emas atau gold. Dan perbedaan selanjutnya yang signifikan menurut gua dari segi agresivitas. Untuk segi agresivitas sendiri, menurut gua ikan alligator spatula memiliki agresivitas yang lebih besar dibanding dengan ikan alligator Florida. Hal ini tentu berpengaruh pada nafsu makan dan pertumbuhan ikan alligator itu sendiri. Ikan alligator spatula mengalami pertumbuhan yang lumayan sangat cepat, tetapi ikan alligator Florida pertumbuhannya lumayan sangat lambat dibanding dengan ikan alligator spatula. Dan menurut gua pribadi, ikan alligator Florida sangatlah cocok dipelihara di akuarium karena dia mengalami perlambatan ataupun mengalami tumbuh kembang yang lumayan sangat lambat dibanding dengan alligator spatula. Dapat disimpulkan bahwa jika kalian memelihara ikan alligator Florida, kalian tidak perlu mempersiapkan tank yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan ikan alligator spatula, tentu karena proses pertumbuhannya lebih cepat, harusnya kalian menyiapkan ukuran akuarium yang lebih besar. Bahkan ada beberapa yang sudah tidak bisa ditampung di akuarium lalu dimasukkan ke dalam kolam. Dan untuk gua sendiri, gua lebih suka kepada ikan alligator Florida. Menurut gua, ikan alligator Florida ini lumayan cukup sangat kalem dibanding dengan spatula. Lalu selain itu juga, karena mungkin pertumbuhannya yang lambat, gua bisa menikmati lebih lama ikan Florida ini di dalam akuarium. So, menurut kalian lebih bagus spatula atau Florida, itu kembali lagi kepada selera masing-masing.
Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.